Benarkah perjalanan keluar kota bagi kepala daerah harus mendapat surat dari partai? Dan benarkah larangan PDI Perjuangan untuk mencegah Ganjar Pranowo kampanye pribadi? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan wali kota Surakarta yang juga politikus PDI Perjuangan, FX Hadi Rudiatmo. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore Mas. Baik Pak Hadi, kami ingin konfirmasi di kader partai PDI Perjuangan. Benarkah ada isu jika Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dilarang keluar Jawa Tengah? Ataupun jika keluar juga harus mempromosikan PDI Perjuangan? Yo, kalau kepala daerah itu merupakan salah satu petugas partai, kalau gubernur Jawa Tengah ya tugasnya melayani masyarakat Jawa Tengah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu benar, karena dari dulu sampai sekarang pun sama, kalau keluar Jawa Tengah mesti harus ada surat tugas, kalau keluar Jawa Tengah harus ada undangan. Itulah yang sebetulnya aturan partai di PDI Perjuangan dari dulu sampai sekarang. Ya, berdasarkan pengalaman Anda menjabat sebagai kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan, bagaimana jika agenda keluar kota merupakan penugasan sebagai kepala daerah? Apakah juga harus mendapatkan izin dari partai? Seperti apa mekanismenya, Pak? Oh, enggak. Kalau contoh sederhana, saya mendapatkan undangan pameran handicraft di Palu, dan saya harus mengirim tim dan mengirim produk, dan di sana nanti ada kirab budaya. Itu enggak perlu izin pada partai, karena ini memang tugas antar kepala daerah. Nah, sehingga kalau yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu hal yang biasa kok, enggak perlu diributkan. Karena memang tugasnya adalah melayani rakyat di daerah masing-masing. Kalau keluar, saya contoh aja, keluar daerah untuk sekolah partai, biasanya kalau enggak ada petugas ya enggak mungkin saya akan bicara tentang materi-materi di sekolah partai. Sama seperti dari dulu sampai sekarang, enggak ada bedanya. Baik, jika tugas keluar kota dengan seizin partai atau ditugaskan oleh partai, seperti apa laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh kader tersebut, Pak Hadi? Kalau tugas partai, penugasan dari partai, ya biaya perjalanan ya biaya sendiri, bukan biaya dari negara. Namun kalau seperti tadi saya harus pameran di luar Jawa, itu SPD-nya adalah SPD surat perjalanan dinas. Jadi kita sudah bisa membedakan kok, ini tugas partai, ini tugas sebagai kepala daerah. Ya, apakah ini artinya ada kekhawatiran dari partai kalau Pak Ganjar memiliki agenda politik pribadi atau untuk pencitraan orang per orang? Oh, enggak, sebetulnya enggak itu, enggak ada di situ. Yang ada adalah saya, Pak Ganjar ini adalah petugas partai yang ditugasi sebagai gubernur dan wali kota yang dulu, sekarang Mas Pak Ganjar masih ada, ya tugasnya meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, yang ngurusi rakyat Jawa Tengah. Jadi kalau keluar Jawa Tengah itu pasti satu, menghadiri undangan yang bisa di SPJ-kan. Yang kedua, ada tugas dari partai, dan tugas dari partai itu yang biaya diri sendiri maupun partai. Baik, Pak Hadi, lalu bagaimana jika Pak Ganjar ini dikenal ramah, apalagi juga dia mengekspos dirinya di media sosial, bahkan di sela-sela kegiatan entah itu dari partai ataupun dari pemerintahan, Pak Ganjar misalnya sering berkunjung ke pasar dengan lari pagi, seperti itu. Apakah ini juga ada bagiannya, aturannya dari partai untuk mungkin hanya mengikuti? Selama di Jawa Tengah tidak ada persoalan. Baik, jadi tapi kalau di luar daerah, kabupaten boleh, ya? Kalau di luar daerah Jawa Tengah seperti apa aturannya, Pak Hadi? Kalau di luar Jawa Tengah mestinya ada undangan seperti tadi, ada pameran-pameran yang menghadirkan UKM-UKM dari Jawa Tengah, dan kebetulan gubernur diminta untuk menjadi narasumber, itu boleh. Iya Pak Hadi, ketua umum. Dan nggak boleh itu kalau Pak Ganjar nggak dapat undangan dari mana-mana, lantas Pak Ganjar pergi ke sana kemari menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat, lah itu memang tidak diperbolehkan tuh, karena tugasnya melayani masyarakat Jawa Tengah, ya Jawa Tengah dulu yang diurus.
Ya, Pak Hadi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para kader melakukan soft campaign. Seperti apa soft campaign yang dimaksud tersebut, Pak? Ya, sebetulnya kalau Ketua Umum saya ini memang Ketua Umum yang bijak. Kan ini waktunya kan masih panjang. Nggak perlu gigi mongso bahasa Jawanya. Nggak perlu tergesa-gesa. Dulu Pak Jokowi nggak kesana kemari, rekomendasi turunnya bulan apa itu Maret, April pemilu juga akhirnya bisa memenangkan kompetisinya. Baik. Jadi kalau memang sudah wahyunya sudah ke Pak Ganjar ya selesai, itu nggak ada persoalan. Namun semuanya tetap rekomendasi dari Ketua Umum Partai. Baik, terima kasih Pak FX Hadi Rudiatmo, mantan Wali Kota Surakarta dan juga kader PDI Perjuangan, telah bergabung bersama kami di ini sore. Sehat selalu Pak Hadi.